keluar bang. Keluar kan keluar. Nih nih. Ini baru kan? Seorang buronan Polrestabes Semarang melarikan diri ke Pulau Lombok, namun berhasil diringkus tim Puma Polres Lobar saat berada di atas kapal pelabuhan Lembar. Pelaku yang tersangkut kasus pembunuhan ini tidak berkutik saat diamankan polisi yang menyamar menjadi penumpang. Inilah detik-detik penangkapan seorang terduga kasus pembunuhan dilakukan tim Puma Polres Lombok Barat bersama Polsek KP3 Lembar di atas kapal dari Surabaya akan bersandar ke pelabuhan Lembar. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP David Sidik mengatakan, pelaku yang ditangkap AS 36 tahun, warga Kelurahan Kalongan, Kecamatan Urangan Timur, Kabupaten Semarang, merupakan buronan Polrestabes Semarang dalam kasus pembunuhan seorang perempuan beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi dari Polrestabes Semarang, terduga pelaku melarikan diri ke Pulau Lombok sedang berada di atas kapal penumpang yang akan bersandar di Pelabuhan Lembar. Informasi kita dapatkan dari salah satu anggota di Polrestabes Semarang bahwa pelaku 338 yaitu pembunuhan melarikan diri menuju arah Lombok dengan menaiki kapal Oasis dari Surabaya ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Langsung kita perintahkan untuk anggota OPNAL bergabung dengan KP3 untuk melaksanakan penangkapan. Jadi anggota kita memang berpakaian, ada yang seperti apa haji, ada yang berpakaian seperti preman dan lain sebagainya. Kami sudah mendapatkan ciri-ciri daripada pelaku dan baju yang dipakai oleh pelaku. Dalam penangkapan pelaku tidak berkutik saat diamankan oleh aparat dan digelandang ke Mako Polsek kawasan Pelabuhan Lembar serta berkoordinasi dengan pihak Poltabes Semarang untuk ditindaklanjuti. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV.